Beredar sebuah foto tangkapan layar artikel berita online yang bernarasikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siap pimpin jihad melawan Israel. Akun Facebook Kemas Miguel Tantra yang turut mengunggah foto itu pada 17 Mei 2021. Benarkah Anies Baswedan siap pimpin jihad melawan Israel? Dari hasil penelusuran kami, faktanya tangkapan layar artikel berita online tersebut adalah hasil suntingan. Dapat dilihat dalam unggahan yang beredar, artikel itu seolah diterbitkan pada 1 Juli 2019. Namun, setelah kami melakukan pengecekan, kami tidak menemukan artikel terkait di detik.com pada hari itu. Di sisi lain, foto Anies sedang berorasi itu berasal dari unggahan akun Facebook Anies Baswedan pada 11 Mei 2018. Saat itu, Anies menghadiri aksi Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis di Monas, Jakarta. Simpulannya, klaim bahwa Anies Baswedan siap pimpin jihad melawan Israel adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulated content atau konten manipulasi. Manipulated content biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel.